Selamat Hari Perempuan 8 Maret 2022 untuk para perempuan Indonesia. Surat untuk Negeri akan memperingati Hari Perempuan sedunia dengan mengangkat sepak terjang para perempuan Indonesia yang memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia. Kalian yang tinggal di Jakarta pasti tahu nama Jalan Rasuna Said. Siapakah Rasuna Said dan apa perannya hingga namanya diabadikan sebagai salah satu jalan utama di ibu kota Jakarta? Rasuna Said berasal dari keluarga modern yang mengutamakan pendidikan. Ayahnya, Haji Muhammad Said, dikenal sebagai tokoh pergerakan. Rasuna Said dikenal sebagai seorang guru, jurnalis, aktivis emansipasi perempuan dan kemerdekaan. Sebagai seorang jurnalis, ia terkenal berani. Tulisannya sangat berani ketika mengungkap penindasan Belanda. Rasuna Said, yang aktif di organisasi Sarekat Islam, terkenal piawai dalam berpidato. Pidato-pidatonya sangat tajam dan melawan pemerintah Belanda. Perempuan bernama lengkap Rangkayo Rasuna Said dipenjara karena pidatonya yang berani. Dan aktivis pergerakan pertama yang dipenjara karena pidatonya dijerat pasal melawan pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Rasuna Said tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan aktif di Organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia. Jika Haja Rangkayo Rasuna Said seorang pemberani, yang karena kegarangan pidatonya dijuluki sebagai singa yang ditakuti Belanda, berani menentang Belanda yang menjajah Indonesia, lalu bagaimana dengan kita? Beranikah kita mengembalikan kedaulatan rakyat yang saat ini telah dirampas oleh partai politik, yang ujung-ujungnya hanya dimiliki oleh ketua partai? Sampai jumpa pada Surat untuk Negeri episode berikutnya.